Sebuah mobil pribadi kecelakaan tunggal dengan menabrak pagar pembatas di jalan lintas Provinsi Banda Aceh Melabuh, Kecamatan Lepeng, Kabupaten Aceh Besar. Kencangnya tabrakan membuat pengemudi mobil tewas seketika, sementara besi pagar pembatas menembus badan mobil hingga ke belakang. Diduga pengemudi menyetir dalam kondisi mengantuk, sehingga mengakibatkan satu orang meninggal dunia atas nama Rusna Rawita, umur 46 tahun, pekerjaan PNS, alamat Desa Kaye Aceh, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Abdia. Kemudian untuk korban dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Polres Aceh Besar Aceh. Dari Kabupaten Aceh Besar, Sukri Syarifuddin, iNews melaporkan.